Halo Sobat Play, hari ini aku mau review ya pedang Raiden Shogun seperti ini. Tapi aku hari ini review sekaligus unboxing ya. Ini lampunya seperti apa, teman-temannya ya, lampunya seperti apa. Jadi aku langsung coba aja beli konten ya. Lampu LED, ada tutorial cara pembuatannya ya. Pedangnya ini bikinan aku yang ketiga Raiden Shogun, cuman bedanya sini pakai ya. Tapi sini lampunya lampu strip guys. Tapi yang ada bintik-bintik, ada juga yang polos kan, tapi itu lebih agak mahal ya. Kalau yang ini harganya di bawah 50 bawah ya. Dan ini dia paketnya, baru saja aku beli ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, aku di TikTok juga ada, sama Banjar Cosplay juga. Tapi kalau misalkan mau mampir ke Instagram aku, namanya Rian Banjar Cosplay, itu kalian bisa lihat hasil karya aku. Jadi kita unboxing, jadi ada karya aku di Rian Banjar Cosplay, jadi mau pesan di situ juga. Nah ini dia buat teman-teman, saya aku habiskan ya reaksinya. Jadi di sini aku ada beli tiga, ada warna merah, ada warna kuning, serta ada warna ini biru ya, warna biru. Oke, kita coba unboxing ya. Jadi totalnya ini sekitar 4 meter. Jadi buat teman-teman yang pengen makan ini seperti ya. Nah seperti ini. Wah ini ada ini ya, ada colokannya ya. Biasanya aku beli nggak pakai colokan. Ada colokannya. Jadi biasanya aku lepas aja. Jadi bagian sini. Nah ini dibuka. Nanti dibuka, digunting, dibuka ya. Jadi ambil positif dan negatif. Yang positif ini nanti warna merah, dan yang negatifnya ini warna hitam. Jadi digunting guys seperti ini ya. Bentuknya sekitar panjang sekitar 4 meter. Yang ini sudah pucat ya. Kalian tinggal beli saklar kecil seperti ini, di toko online ada, di toko elektronik juga ada. Harga bervariasi ya, yang kecil ini murah aja ya, sekitar kurang lebih 1000 ya, mungkin lebih kali ya. Dan ini baterai ya, baterai 9 volt yang kompak gitu ya. Sama beli kancingnya ya sekitar 1000 lebih mungkin ya, kurang lebih 1000 ya, kurang lebih aja. Dan baterainya kurang lebih 10.000, ada juga yang di bawah 10.000 tergantung merek ya. Jadi ini karya Banjar Cosplay, jadi ini sudah aku unboxing. Dan ini warna kuning, tergantung merek juga sih, harga ya bervariasi ya. Mungkin ada yang di atas 50, ada yang di bawah 50, dan ini ada colokannya juga. Ini cari yang 12 volt guys, cari yang 12 volt, karena ini kita pakai seperlunya aja, nanti dipotong. Seperlunya kita bisa 1 meter, bisa pakai yang baterai ini 9 volt. Jadi baterai 9 volt, dan ini kancingnya beli aja. Harganya kurang lebih 1000 ya, bisa juga lebih ya. Dan baterai pun kurang lebih 5000, bisa juga lebih. Ini kancingnya ya, beli kancingnya seperti ini. Kancing baterai 9 volt atau kancing baterai kotak ini ditekan aja. Ya, seperti ini. Yang ukuran bundarannya lebih kecil itu yang positif ya. Yang besar itu negatif. Sekarang kita coba ini 12 volt ya, 12 volt. Jadi sini ada tulisan ada plus dan minus. Ada plus dan minus. Jadi yang plus itu kita koneksikan ke bagian ini. Merah. Merah ya. Yang hitam ke yang negatif. Nyala guys. Otomatis apabila kita pakainya sedikit nyalanya lebih terang. Nah sekarang kita coba apakah bisa cuma 2-3 ya, 3 lampu LED. Kita coba lagi ya. 3. Oke, 2
buat sobat cosplay, jadi aku sedikit lebih ilmu karena ilmunya sedikit juga. Nah seperti itu aku ya menggunakan lampu ini. Iya. Jadinya seperti ini. Kenapa nggak kelihatan? Karena aku cat. Caranya aku cat dengan cat yang sedikit catnya dan minyak catnya lebih banyak. Nah ini mau aku kirim ke Surabaya guys, asik. Kalau mau pesan silahkan ya ke IG Rian Banjar Cosplay. Oke guys, terima kasih sudah nonton channel Banjar Cosplay. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman yang lagi nonton channel ini disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya. Salam cosplay.